Pengacara Peggy Setiawan sepakat dengan permintaan keluarga Vina agar Presiden membentuk tim pencari fakta. Sementara pihak istana juga merespon usulan dibentuknya tim pencari fakta kasus Vina. Kuasa hukum Tony RM yang membela tersangka Peggy Setiawan sepakat dengan usulan pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, agar Presiden membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina Eki. Pasalnya muncul keterangan saksi yang berbeda dengan keterangan dalam persidangan kasus pembunuhan 8 tahun lalu. Sepakat dengan usulan keluarga almarhumah Vina yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Bapak Hotman Paris untuk mengusulkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Joko Widodo agar membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus Vina ini. Kalangan istana merespon usulan Hotman Paris agar dibentuk tim pencari fakta kasus pembunuhan Vina Eki. Menkom Info Budi Aristiadi menyatakan dukungan untuk pengungkapan kasusnya. Ya, biar itu kan urusan penegakan hukum ya. Kita serahkan pada penegak hukum. Yang pasti semua yang menyangkut permasalahan rakyat harus kita tuntaskan sebaik-baiknya. Ya. Tapi terkait kasus Vina sendiri, ini Presiden ada instruksi lebih lanjut nggak? Soalnya sampai saat ini ada... Pasti kebenaran akan menemukan rumahnya sendiri. Ya, pasti. Kita dukung. Sebelumnya pengacara keluarga Vina, Hotman Paris meminta Presiden turun tangan membentuk tim pencari fakta. Sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Pengacara Hotman Paris mempermasalahkan perbedaan berita acara pemeriksaan 2024 dengan BAP tahun 2016. Hotman juga menyoroti hilangnya dua DPO, yaitu Andi dan Dani. Dari Jakarta dan Cirebon, tim TV One mengabarkan.